Jokowi JK telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. Namun, foto resmi pasangan ini belum dikeluarkan pemerintah. Foto pasangan mantan presiden dan wakil presiden SBY Budiono masih menempel di dinding instansi resmi maupun sekolah, termasuk di SD Taman Sari Jakarta Barat ini. Di ruang serbaguna, 6 gambar presiden sebelum Jokowi menempel di dinding. Kebetulan untuk di sekolah belum ada. Mungkin untuk beberapa minggu atau bulan sudah ada, kami persiapkan di sekolah. Sejumlah tempat penjualan foto dan frame di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat, gambar berbingkai mantan Presiden SBY juga masih diperdagangkan. Meski sudah ada permintaan foto berbingkai Jokowi JK, namun pedagang belum bisa memenuhi. Alasannya, belum ada foto resmi yang dikeluarkan pemerintah. Seorang pedagang bernama Fatur Rahman mengaku, dia sudah menelpon pemasok gambar menanyakan gambar presiden dan wakil presiden yang baru. Namun gambar resmi memang belum dikeluarkan. Tadi ya udah ada mesen 90 set. Yang ukuran berapa? Ukuran yang sedang, yang 150-an. Cuman nunggu barang dulu dia, tapi udah banjir. Menurutnya, bila foto resmi telah dikeluarkan, maka gambar berikut frame foto akan dijual antara Rp100.000 hingga Rp300.000. Harga ini bervariasi tergantung dari ukuran dan jenis bingkainya. Eka Pradana, Poskota TV melaporkan dari Jakarta.